Assalamualaikum semua, welcome back to my channel YouTube guys. Video kali ni saya nak ceritakan penjagaan tentang gearbox lah. Mungkin ada yang baru pakai beza, baru dah ambil beza kan. Penjagaan untuk gearbox korang, ada yang kata dah step menggigil gearbox, ada masalah gearbox. Okay, korang nampak tak lampu biru ni? Mula-mula korang start engine pada waktu pagi. Bila lampu biru tu hidup, nyala, mana enjin korang tu masih sejuk. Kalau dia warna merah, enjin korang panas. Sebab dekat produk beza 1.0X atau Avant tak ada pun menunjukkan apa. Orang kata meter untuk temperature kan. Jadi dia ada lampu biru tu. Korang nampak lampu biru tu? Okay. Waktu pagi mula-mula start. Waktu pagi baru start ada lampu biru. Korang kena tunggu, korang kena tunggu lampu biru tu padam dulu, baru korang masuk gear reverse. Jangan masa lampu biru ni tengah menyala, korang terus masuk gear reverse. Maksudnya minyak kat gearbox tu dia masih belum naik ke atas. Itu yang saya difahamkan lah. Kalau saya salah saya minta maaf. Tapi untuk penjagaan gearbox korang, pastikan lampu biru ni padam, baru korang masuk gear reverse, masuk gear D ke apa ke eh. Okay, mileage saya sekarang dah 72,453. Okay, ini trip, kita kosongkan, kita tengok kilometer dia jalan. Okay, ini adalah penjagaan untuk gearbox. Okay, dah padam kan? Barulah masuk gear reverse. Okay, barulah kita masuk gear reverse. Okay, sini saya nak cerita lah pasal penjagaan gearbox. Tak kisahlah lampu biru tu masih padam, nak masuk gear depan ke gear reverse ke, make sure lampu biru tu dah padam baru korang bergerak. Tak lama pun, tak sampai setengah jam pun, berapa minit je untuk lampu biru tu padam. Tak sampai 10 minit lah, InsyaAllah. Okay, untuk pastikan, make sure korangnya gearbox tu terjaga lah. Nak menjaga gearbox ni memang bukan sekadar tukar minyak gearbox, filter gearbox. Penjagaan daripada segi macam tu lah, kena jaga. Ni korang tidur start terus masuk. Macam korang jadi berbangun tidur, korang terus melantak ke, atau korang terus berlari ke kan, sama dengan macam ni. Yalah, bila bangun tidur, baru bangun tidur, korang kena warm up dulu untuk pastikan korang ni betul-betul boleh berlari kan. Yalah, terus bangun-bangun tidur lah, terus berlari apa semua kan. Macam tu lah kereta. Sebab tu banyak yang saya tengok-tengok dalam grup-grup beza ni, ada yang komen kereta tak sampai setahun dah gearbox dah menggigil lah apa ke, gear masuk gear reverse dah sentap ke. Sebab korang start-start lampu biru tu tak padam lagi kau tahu masuk gear. Memanglah nak cepat kan, tapi nak tunggu lampu biru padam pun tak lama pun, sekejap je. Tak adalah sampai setengah jam nak tunggu, sekejap je. Pastikan kereta korang tu boleh tahan lama gearbox tu. Senangnya selain penjagaan minyak gearbox, tukar kan, selain penjagaan minyak gearbox, selain tukar filter gearbox untuk setiap, sebab gearbox beza ni kecil, kecil je. Jadi minyak gearbox tu setiap 20,000 tukar minyak gearbox, masuk ke 40,000 tukar filter gearbox. Supaya kalau kereta yang kerap jalan lah, kerap jalan, selalu jalan, selalu berjalan lah, pastikan 20,000 tukar minyak gearbox. Lepas tu masuk ke 40,000 tukar filter gearbox. Lepas tu masuk gear 20,000 lagi, balik tukar gearbox, minyak gearbox. Okay, selain ada penjagaan minyak gearbox, korang kena pastikan itulah lampu biru tu padam dulu, baru korang masuk gear reverse. InsyaAllah gearbox korang akan dijaga, akan dalam keadaan yang baik selalu.
Ramai orang kata gearbox beza ni problem lah, selalu problem lah kan. InsyaAllah kalau korang jaga minyak gearbox, InsyaAllah takkan ada jadi masalah. Okay, sekian video daripada saya tentang menjaga gearbox beza ni. Mungkin yang baru dah ambil beza, baru pakai beza kan, baru dapat beza, baru keluar showroom, ini tips untuk saya. Jadi korang selamat beramal, InsyaAllah gearbox korang akan agak baik. Okay, jumpa lagi next video akan datang, InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.